Temui aku dengan rohmu, ku rindu lawatanmu. Tanggal 21 September tahun 2017 sampai dengan 9 September tahun 2018, kalender Ibrani memasuki tahun 5778 yang disebutkan sebagai tahun Ayin Het. Salah satu daripada Ayin Het adalah tahun permulaan yang baru. Artinya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita percaya hal-hal yang tidak baik sudah berlalu. Hal-hal yang baik sedang datang. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Tanggal 4 September tahun 2017, JBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memasuki usia yang ke-29 tahun. Jadi sekarang kita sedang memasuki tahun yang ke-30. Angka 30 ini juga diartikan permulaan yang baru. Sebagai contoh, Tuhan Yesus mulai melayani usia 30 tahun. Daud mulai menjadi raja usia 30 tahun. Yusuf mulai menjadi orang kedua di Mesir, usia 30 tahun. Angka 30 ini mengingatkan kita kepada generasi milenial, yaitu mereka yang lahir di tahun 1981, atau ada juga yang menyebutkan lahir di tahun 1984 ke atas. Generasi ini dianggap banyak bermasalah. Tetapi Tuhan akan memakai mereka. Apa rahasia Tuhan Yesus, Daud, Yusuf mulai dipakai Allah secara luar biasa pada usia 30 tahun? Alasan pertama, karena mereka semua mengasihi Allah. Alasan kedua, karena mereka waktu diproses keluar sebagai pemenang. Alasan yang ketiga, karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya percaya kalau generasi milenial yang dianggap banyak bermasalah, tetapi karena mereka mengasihi Tuhan Yesus, menjadi pemenang dan dipenuhi Roh Kudus, maka mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Pesan Tuhan bagi gerejanya dalam memasuki era permulaan yang baru, sesuai dengan Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kita diminta untuk mencari atau memikirkan perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita lakukan itu, pada saat Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, kita akan diangkat dan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Arti mencari atau memikirkan perkara-perkara yang di atas adalah, yang pertama, lebih banyak memikirkan perkara-perkara rohani. Yang kedua, apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus pada saat Dia berada di sorga kepada jemaat di Sardis dan Laodikia, bahwa mereka tidak boleh menjadi orang Kristen yang mati rohani dan suam-suam kuku, sebab keselamatan mereka bisa hilang. Dan pesan ini juga buat kita semua. Karena itu, sesuai dengan Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan 17, Tuhan mengajar kita agar kita tidak mati rohani atau suam-suam kuku. Di sini dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Tidur di sini bisa diartikan sebagai orang Kristen yang suam-suam kuku,
mereka harus bangun. Mati di sini bisa diartikan sebagai orang-orang Kristen yang mati secara rohani. Mereka harus bangkit. Supaya yang tidur bangun dan yang mati bangkit. Maka yang pertama, kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita harus hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang kedua, kita harus mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Untuk bisa melakukan yang pertama dan kedua ini, kita harus mengusahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup ini? Yaitu supaya kita diselamatkan. Tuhan merencanakan keselamatan bagi umat manusia sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau kita mengerti bahwa kita harus selamat, kita pasti akan memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Dan mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Sehingga kita tidak suam-suam kuku dan mati rohani. Dengan demikian, kita mempersiapkan diri kita menjadi umat yang layak untuk menyambut kedatangannya. Dan kita akan bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Kuralama sikiara laba-laba. Bapa, engkau melihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan di hadapanmu. Tuhan, engkau mempersiapkan kami untuk menjadi umat yang layak. Untuk menyambut kedatanganmu yang kedua, Tuhan. Kami menangkap isi hatimu, Tuhan. Kami mau lakukan itu. Penuhi kami dengan rohmu. Penuhi kami dengan rohmu, Tuhan. Penuhi kami. Berkati anak-anakmu. Bapa, tahun 2017, tahun mujizat penuaian. Terima mujizat. Terima kesembuhan. Terima. Terima. Dalam nama Yesus. Amin.